Kegiatan Bintek yang dilaksanakan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Papua Barat bertujuan untuk menyamakan sistem pengelolaan barang milik daerah yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung pagi tadi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah melalui pemeliharaan dan penghapusan dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Nathaniel D. Mandacan. Laporan Ketua Panitia mengatakan tujuan kegiatan ini agar adanya keseragaman di tingkat provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Papua Barat tentang sistem pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah. Maksud dan tujuan dilaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah pada intinya diharapkan agar dapat mewujudkan suatu keseragaman di tingkat provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Papua Barat tentang sistem pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah. Dua, di samping itu juga para narasumber baik dari pusat maupun daerah yang kita harapkan untuk bisa hari ini untuk memberikan pencerahan dan materi kepada kita semua, istimewa untuk para peserta yang hari dalam acara Bintek di pagi sampai siang ini pulang dan bisa untuk secara dapat dimanfaatkan dan dipraktekkan secara baik di kabupaten kota masing-masing. Asisten 2 mengatakan pengelolaan barang merupakan hal yang sangat penting sebagai aset daerah, sehingga diharapkan peserta yang mengikuti kegiatan Bintek tersebut harus mengikuti dengan baik. Tidak menganggap biasa saja, tapi hasil yang kita sebutkan dari UDP ini akan kembali lagi. Karena barang ini menentukan. Ini yang menentukan baik atau tidaknya. Kalau belanja setiap hari, APK dan yang lain akan dipakai, itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi saya sampaikan, sejak 2003 sampai dengan hari ini, kita belum tahu barang-barang yang diadakan tahun 2003, 2004, 2005, itu masih ada atau tidak. Nanti kita lihat dari absen. Absen siapa yang hadir, sehingga menjadi catatan, dia tidak akan melakukan lagi pengadaan barang ke depan. Misalnya tanpa motor, mobil tidak usah. Ikut sosialisasi, ini saja tidak mau. Baru mau pengadaan barang. Itu apa? Jadi itu kita lakukan koreksi dan pengecekan seperti itu supaya ada rasa tanggung jawab. Kita mau pengadaan saja. Jadi nanti panitia dikata seperti di mana yang hadir, nah itu sehingga pertimbangan kalau mengajukan penambahan motor 3 besar, tidak usah, tapi kalau yang lain yang tidak ikut, tidak usah. Materi yang diberikan pada Bintek pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah yaitu pengendalian dalam pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah, petunjuk teknis dan penghapusan barang milik daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.